Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua akan mereview untuk option file terbaru, dan ini untuk khusus yang bermasalah di game plan. Gua ada dua versi untuk option file yang gua pasang ini, bakalan pasang, dan ini versi Indonesia yang sekarang itu yang gua lihat di Transfermarkt, dan ada full player guys, ada 40 player juga di timnas Indonesia juga. Nah, di sini kalau kalian bermasalah game plan acak-acakan seperti ini ya contohnya. Kita buka dulu. Kita buka dulu ya guys. Kita yeskan aja, langsung aja. Kalau kalian bermasalah seperti ini, kalian bisa ikutin cara itu. Edit data, save data is not compatible guys. Nah, di sini ada bacaannya, save data is not compatible, berarti save data yang kita pakai itu sudah tidak compatible guys. Jadi percuma juga kalian kesini nih, udah tak ada gunanya guys. Tuh pasti seperti ini kan tulisannya kan untuk kalian ya. Jadi kalian kalau tekan yes, itu gameplaynya berantakan guys. Tuh. Nah, kita tekan yes tuh. Udah pasti gameplay yang kita punya itu acak-acakan. Kenapa bisa begitu bang? Tuh. Kenapa bisa berantakan seperti ini bang? Nah ini yang gua bilang, karena ini pasti gameplaynya merusak gitu guys, berantakan. Oke, kita cek di sini dulu sebelum kita melakukan apa-apa. Kita cek di sini. Game versionnya wajib versi 1, update-nya yang versi 2. Oke. Kalau kalian udah seperti ini, bisa menjadi walk. Jadi, caranya seperti ini, kita keluar dulu game-nya. Oke, sudah keluar. Kita ke dokumen seperti biasa, kita ke dokumen. Kita ke Konami. Nah, nanti ada dua versi. Kalian mau pakai yang mana bebas, ada yang 40 tim, ada yang biasa gitu. Jadi option file ini ada dua yang akan gua buatin di alternatifnya. Nah, di sini kita akan pakai yang 40 tim dulu ya guys. Nih, ini yang udah 40 tim. Nah, di sini editnya kita hapus dulu, delete seperti biasa, terus kita masukkan ini. Nah, di sini kalau udah kita masukin, buka lagi ML start seperti biasa, wajib versinya seperti itu ya. Kalau beda dari yang ini udah tidak akan work. Tuh kan masih versi 1, edit filenya. Kita cek. Nah, tidak ada tulisan save data not compatible ya guys. Berarti work. Ini yang udah berulang kali gue jelasin sih. Kalian yang banyak masalah, yang saya lihat tuh, beberapa itu sangat-sangat banyak masalah. Bisa dibilang banyak banget yang viewer gue juga, beberapa dari kalian juga bermasalah. Nah, di sini udah dibuat ini ada 40 tim, ya itu bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bukan 40 tim, 40 player, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 guys. Dari sini udah 40 player. Ini gameplaynya kita cek lagi. Gameplay untuk tim-timnya. Ya salah, sorry guys. Kecilan suaranya, jadi nggak kedengaran. Nah. Oke, okay, kalian bisa lihat gameplaynya udah benar. Tidak ada bermasalah dengan gameplay yang tadi, dia masih berantakan.
Oke, ada satu lagi, bukan hanya itu. Jadi kita keluarkan dulu. Nah, di sini kalau sudah dikeluarkan. Nah, kalau kalian mau pakai yang versi yang biasanya, yang pertama yang gua rilis itu, yang di mini mods itu. Nah, ini versi yang lama. Jadi kita tinggal replace aja, tidak masalah. Yang awal tadi itu harus dihapus sih, guys, karena itu kan masih kompatibelnya salah gitu. Takutnya pas di replace pun enggak ngaruh gitu. Takutnya. Jadi kita hapus dulu. Kalau yang udah benar kita replace aja enggak masalah. Jadi kalian bebas mau pakai yang pertama, yang pertama tadi atau yang ini. Bebas milih. Oke, tidak ada tulisan set not compatible, guys. Dan ini juga work, kita bisa lihat arsenalnya. Salah, guys, sorry. Ini tuh aman ya, seperti biasa. Coba kita lihat Indonesia nya dan ini ada 26 layar kalau tidak salah, guys. Nih, ini dikit aja sesuai 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 layar, guys. Nah, kalian bebas milih mau pakai yang 26 player atau yang itu, guys, 40 player tadi. Oke, mungkin ini saja yang akan gua review untuk fix biasanya. Yang kalian yang bermasalah itu kalian bisa cek video gua yang ini. Semoga tidak ada masalah gameplay acak-acakan atau gameplay berantakan atau gameplay crash atau gameplay apa. Semoga aja pas sudah di restore yang ini kalian tetap bisa menggunakannya dengan baik. Jadi wajib versinya ini ya, guys. Versinya seperti ini. 25.100.100.200.00 udah. Edit file wajib 1.00. Kalau edit filenya 2.00 install ulang. Udah itu aja. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan akan gua share sore ini juga untuk option filenya. Oke, terima kasih. Salam Prime Star. Bye bye.